Hadis yang ke berapa? Hadis yang ke... Hadis yang ke-13, ya. Sambungan. Jadi saya sambung sikit, iaitu hadis ke-13 cerita tentang Nabi SAW didatangi oleh malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang lelaki dan bertanya Rasulullah SAW. Antara yang ditanya, akhbirni anil Islam dan akhbirni anil. Jadi Nabi jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dia kata sadaqta. Benar. Kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, akhbirni anil iman. Maka Rasulullah SAW jawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Itu rukun Islam, rukun iman yang lima, yang enam. Kemudian dia kata sadaqta. Baik, kita sampai kepada kemudian ditanya lagi, ya, akhbirni anil ihsan. Akhbir ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Itu yang Nabi jawab. Yang maksudnya yang dikatakan ihsan itu, engkau menyembah Allah, ya, seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Kalau engkau tak melihatnya, maka Allah SWT melihat. Begitu. Baik, dalam kitab ni, dia kita baca dalam kitab ni, huraiannya ihsan, ya, tentang dia kata akhbir ni anil ihsan, kemudian diceritakan tentang ihsan. Apa dia ihsan yang dimaksudkan dengan dengan hadis ini? Ihsan ni banyak peringkat, ya. Jadi dalam hadis ini peringkat yang tertinggi sekali lah, yang dimaksudkan ihsan di sini peringkat yang tertinggi. Ihsan ni dalam maksud hadis ini, dia kata ialah cara mengerjakan sesuatu taat dengan sebaik-baiknya. Itu dia katakan ihsan. Lengkap dengan peraturannya. Ini satu taat, satu perkara yang dilakukan, tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, lengkap dengan peraturannya, serta ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan ihsan di sini. Kalau kita dalam bahasa kita mudah ihsan itu kesian, lebih kurang macam itu, kan? Tapi dalam maksud hadis ini, huraian dalam kitab ni katakan, maksudnya cara mengerjakan sesuatu taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik pekerjaan, lengkap dengan peraturannya, serta ikhlas. Peraturannya macam kita solat tadi tu, ya, kita buat yang terbaiklah solat itu dengan peraturan-peraturannya yang tersusun. Kemudian disertai dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni maksudnya khusus untuk Allah saja. Ya, yang maksudnya dia tak syirik kepada yang lain-lain, ya, tak syirik. Maksudnya bersih dari syirik, iaitu daripada menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersih dari syirik dan sikap munafik. Ya. Terbersih juga daripada sifat munafik. Maksudnya sifat munafik juga nak kena elak, ya. Sikap bersih daripada sikap munafik, sikap munafik serta bersih. Kemudian bersih juga daripada perasaan riak. Bila kita buat solat tadi itu, maksudnya contohnya riak. Riak ni maksudnya tunjuk pada orang lah, kita nak tunjuk pada orang riak. Bangga, ya. Ataupun ujub. Ujub ni hati kita sendiri lah. Itu kita sendiri. Atau orang kata perasan, seronok sendiri, kan. Itu ujub. Ujub ni
Kalau riak tu kita nak tunjuk dengan orang, ujub ni kita nak tunjuk dengan siapa, kan? Kita perasan, kan? Ha, itu ujub. Jadi itu antara yang dimaksudkan dengan ihsan di sini, ya. Ha, maksudnya kita tanda kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dia kata dalam maksud maknanya tu, yang dia kata ihsan tu ialah engkau, dia kata engkau mengerjakan ibadat, itu ibadat semayang tadi tu, katanya ihsan tu engkau mengerjakan ibadat kepada Allah Taala seolah-olah engkau melihatnya. Tu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Taala, memerhatikan keadaanmu, mana ya. Jadi maksudnya melihatnya ni, ya, Allah tu memerhatikan keadaan kita, ya. Itu dia kata, yakni dia kata hendaklah engkau lakukan amal ibadat atau taatmu kepada Allah Taala dengan keadaan seolah-olah engkau nampak, ya, melihat, seolah kita ni nampak Allah tu melihat kita, ya, melakukan itu, nampak ia melihat dan memerhatikan zahir batinmu yang kita buat tu, kelakuan yang kita buat tu, ya, kita nampak yang Allah tu melihat kita. Kerana dia kata kiranya engkau tidak dapat mencapai keadaan itu, ya, kalau tak boleh kita anggap macam itu keadaan yang kita dapat boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin bayangkan macam itu, maka hadirkanlah keyakinanmu. Dia kata kita kena hadirkan keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala tetap melihat. Allah Ta'ala tetap melihat dan memerhatikan kita, merhatikanmu, kerana sesungguhnya ia sentiasa melihat dan memerhatikan segala keadaan. Itu dia kata, wa'in anta'budullah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jadi seolah-olah kita ni tengok Allah tu melihat kita. Kita dapat melihat ayat Allah tu melihat kita. Ya, dan kalau kita tak dapat buat begitu, tak dapat kita nak gambarkan begitu, ya, yakin. Kita kena yakin bahawa Allah itu melihat kita. Allah tu boleh melihat kita di mana-mana yang kita lakukan, sama ada yang kita buat zahir ataupun dalam. Kalau kita kata yang zahir tadi tu riak, riak tu zahir lah, kita tunjuk, ya, orang. Kalau ujub tu dalam hati kita sendiri. Jadi orang tak nampak tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak, kan. Itu yang diistilahkan dengan ihsan itu. Sebaik-baik amalan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disertakan dengan niat yang ikhlas. Baik, itu antara ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibadat yang dilakukan ikhlas kerana Allah, itu diterima. Lagi satu dia kata, ibadat yang kita lakukan mutaba'an. Ya, mutaba'an ni maksudnya dia seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallam tu semayang, ya, kita lakukan macamnya kita semayang. Macam Rasul kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana aku semayang tu kepada sahabat-sahabat dululah. Ya, kita ni tak adalah dapat bahagian tu. Jadi para sahabat dia dapatlah bahagian tu. Dapat bersama dengan Rasulullah, apa yang Rasulullah buat dia ikut. Itu maksudnya dia dapat pahala. Ya, mutaba'an. Ini yang kedua, ikhlas, ya, kena ikhlaskan hati kita bahawa ibadat tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya di sini selain daripada rukun Islam, ya, rukun iman, maksud bersama dengan rukun Islam dan rukun iman itu ada juga dia kata ihsan. Ihsan tu rukun jugalah, maksudnya rukun untuk melengkapkan diri seseorang itu sebagai Islam yang baik, ya, Islam yang, ya, yang kita katakan yang dikehendaki lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Islam yang baik maksudnya kena ada ihsan, ya, maksudnya kena ada akhlak dalam bentuk, bila sebut akhlak ni itu ditarik tolak yang munafik tadi. Sebab munafik itu akhlak yang tak baik, ya, juga riak akhlak yang tak baik, ujub juga akhlak yang tak baik. Jadi tolak akhlak-akhlak yang tak baik itu, ya. Guna pakai akhlak yang baik, ya. Maksudnya tidak munafik.
Jadi dia sebagai satu rukun agama jugalah selain daripada Islam, ya, selain daripada iman, ya. Ya, dia rukun yang ketiga, iaitu rukun yang dikatakan berkaitan dengan agama, iaitu tentang ihsan. Sifat ihsan itu, ya. Keadaan orang yang ihsan tu, maksudnya keadaan dia tu dalam keadaan yang disebutkan tadi, dia ibadat tu, taat dia tu sebaik-baik ibadat. Kalau dalam Al-Quran dia kata ahsanu amala, ya, ahsanu amala, sebaik-baik amal. Ya, sebaik amal tu maksudnya amal yang melengkapi yang inilah maksudnya, melengkapi dengan niatnya ikhlas, melengkapi dengan kita katakan peraturan-peraturan yang diikut, ya, dalam ibadat itu, ya. Dan tidak ada penafian di sana, menolak riak-riak dan ujub tu, kan? Itu dia katakan ihsan dalam maksud ini, yang maksud hadis yang kita baca ini diterangkan di sini. Yang yang dengan ketiadaan, maka dua lagi maksudnya, iman atau Islam, ya. Jadi kalau tidak diterima, maksudnya kalau kita katakan ihsan ni tak ada, ya, mana Islam ataupun iman dari itu tak diterima. Begitu sekali, ya. Kerana taat yang dikerjakan dengan ketiadaan ihsan adalah ibarat patung yang tidak bernyawa. Dikatakan di sini. Itu dari sudut akhlak lah, kan. Ini ialah peringkat ihsan yang pertama. Peringkat ihsan yang pertama. Yang mesti diusahakan oleh tiap-tiap seorang daripada kita. Ya? Maksudnya kita kena usahalah dengan sifat-sifat ini. Sifat maknanya sifat beramal dengan ikhlas, tolak riak, tolak ujub, ya. Dan bayangkan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang kita ni melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kita. Begitu. Kan? Jadi tak, kalau ikut peraturan maksudnya tak salah. Maksudnya buat tu yang terbaiklah. Ya. Yang terbaik. Kita dengan manusia pun kadang-kadang kita buat yang terbaik, ya? Nak pergi jumpa sultan, nak dapat pingat, kan? Kadang-kadang dia suruh pakai baju Melayu, kan? Pakai kain samping hitam, pakai kasut hitam, pakai songkok hitam, kan? Itu peraturan, ya? Peraturan itu manusia, kan? Peraturan yang terbaik, yang terbaik. Sampai butang, kalau butang satu tak pakai pun maksudnya tak boleh, ya, nak kena betul-betulkan butang itu, kan, kita katakan begitu sekali lah, ya. Nah, terbaik lah maksudnya, terbaik lagi sudut itu, perlakuan itu terbaik, apatah lagi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dimaksudkan ihsan. Okey, kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi oleh malaikat, oleh seorang lelaki yang menjelma dari malaikat tu, ya. Apa yang dia tanya lagi, iaitu dia tanya akhbirni anis sa'ah. Akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku, ya, tentang sa'ah. Sa'ah ni maksud hari kiamat, hari kiamat lah. Ya, maksudnya beritahu kepada aku, kata malaikat kepada lelaki yang menyembah malaikat itu, dia kata beritahu kepada aku tentang masa berlakunya kiamat, hari kiamat, sa'ah tu hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menjawab, orang yang ditanyakan mengenai hal itu, jadi Nabi lah, Nabi yang ditanya mengenai hal itu, bukanlah seorang yang lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya dia, Nabi kata Nabi tak tahulah, istilah bahasa mudah kita tak fahamlah. Jadi tentulah orang yang bertanya itu lebih tahu. Kan? Jadi orang itu bertanya lagi. Kemudian malaikat Jibril itu tanya lagi, iaitu lelaki-lelaki kita bertanya lagi. Jika demikian, dia kata kalau begitu, akhbirni anil amaratiha. Dia kata, kalau begitu, maka beritahu, ya, berilah tahu kepada aku tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Hari kiamat tak tahu bila. Jadi dia tanya, beritahu tanda-tanda hari kiamat itu. Dan Nabi SAW menerangkan, tanda-tanda itu ialah
engkau akan dapati adanya hamba perempuan yang melahir anak yang menjadi tuannya. Itu satu. Dan engkau akan melihat orang-orang penduduk desa yang berkaki ayam, ya, yang susah lah berkaki ayam, yang tidak berpakaian, susah, yang sempurna, yang miskin, menderita kehidupan mereka itu, yang menjadi gembala kambing, ya, susah hidupnya bela kambing. Kemudian apa dia? Bermegah-megah dan berlawan-lawan antara satu dengan yang lain dalam perkara membina bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi orang tu dah, maksudnya orang miskin, orang ni dah jadi kaya mereka itu, kemudian mereka ni berlomba-lomba nak bina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu yang ditanya, kan? Sebelum kita ni. Itu tanda hari kiamat. Huraiannya, dalam kata dia kata, oleh kerana hikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jin dan manusia, ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin dan manusia serta makhluk-makhluk yang lain ialah untuk masing-masing membuktikan taat setianya dan penghormatannya dengan mengerjakan amal ibadat kepadanya. Itu. Ya, kerja amal ibadat tu macam disebutkan tadilah, maksudnya ihsan, ya, ihsan yang terbaik. Maka untuk membicarakan dan membalas ketaatan yang dan kedurhakaan tiap-tiap makhluknya, untuk nak bagi balas, nak bagi balas baiklah maksudnya. Dalam Al-Quran dia kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi nak bagi balasan baik walaupun sikit dia buat, kemudian nak bagi balasan jahat kedurhakaan walaupun sikit dia buat kepada tiap-tiap makhluknya. Makhluk tu yang disebut tadi tu maksudnya makhluk jin lah. Maksud makhluk yang dikatakan jin dan jin dan manusia. Sudah tentu adanya satu masa. Jadi tentulah ada masa yang ditetapkan untuk tujuan yang demikian. Masa tu ialah hari kiamat lah. Tunggulah sampai hari kiamat masanya. Tapi tak tahu bila masanya. Dalam hadis kata hari Jumaat. Dia kata hari Jumaat. Tak berlakunya kiamat selain daripada hari Jumaat. Kan? Tapi ada tanda-tanda lain lagi. Banyak lagi tanda-tanda dia. Kan? Macam Nabi sebutkan tadilah. Ya? Antara tandanya tadi itu. Itu hari kiamat. Oleh sebab itu dia kata si penanya. Maksudnya orang yang bertanya tadi itu. Malaikat Jibril yang menjelma dirinya sebagai laki-laki tadi itu. Bertanya kepada baginda tentang waktu kedatangan hari kiamat itu. Akan tetapi oleh kerana soal waktu kedatangan hari kiamat itu adalah satu dari lima perkara yang pengetahuannya tertentu bagi orang, bagi Allah juga. Jadi maksudnya Allah saja yang tahu. Ya, jadi orang lain tak tahu. Yang bertanya pun tak tahu. Ya, maksudnya malaikat pun tak tahu. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya yang bermaksud. Yang sebutkan tadilah. Orang yang ditanya soal itu samalah sahaja dengan orang yang bertanya. Tetapi aku akan menerangkan tanda-tanda kedatangannya. Lalu baginda menerangkan seperti yang tersebut dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya, jadi hadis yang kita baca tadi itu ada berapa tanda dia? Ada tanda, ya, tanda yang dimaksudkan tadi ada tanda-tanda dia. Seorang yang perempuan melahirkan anak yang menjadi tuan, ya. Kemudian orang miskin, orang susah, ya. Mereka ini dah akhir zaman, mereka kaya dan mereka menjadi berlomba-lomba untuk mendiri bangunan yang kita boleh tengoklah hari ini, kan. Kemudian selain daripada itu, selain daripada yang disebutkan tadi itu, ada juga tanda-tanda kiamat yang disebut dalam huraian ini. Selain dari yang diterangkan tadi, yang disebutkan tadi itu, iaitu perempuan yang melahirkan anak menjadi tuan kepadanya, ya, yang tak berkasut, orang miskin, yang orang penduduk desa yang tak berkasut, yang miskin, susah dan sebagainya,
mereka ini berlomba-lomba ya menjadi membina bangunan. Selain daripada itu yang disebut dalam kitab ini juga dikatakan ada lagi tanda-tanda, banyak tanda-tanda kiamat itu. Mungkin kita pun dah tahu ya. Antaranya yang disebut di sini, apabila susut dan kurang ilmu pengetahuan agama dengan kematian seorang alim yang ahli dalam sesuatu cawangan ilmu yang tertentu dan tidak dapat diganti. Ini ilmu hilang, mana ilmu itu hilang. Sebab kehilangan ilmu kerana ramai yang mati, orang yang berilmu itu mah mati dan tak ada orang yang menggantikannya. Zaman Rasulullah, orang yang hafal Quran mati syahid dalam peperangan, ya, hilanglah, maknanya Quran tu hilanglah dengan dalam diri orang tu. Maka sebab itu Abu Bakar Umar ya perintah supaya Quran tu dikumpulkan, ya, takut hilang, ya, takut hilang daripada pengetahuan. Itu yang pertama disebut di sini, apabila susut dan kurang ilmu pengetahuan agama yang kematian seseorang alim yang ahli dalam sesuatu cawangan ilmu yang tertentu dan tidak dapat diganti. Ini ilmu-ilmu yang hilang. Kalau hari ini kita nampak ilmu yang hilang lah, maknanya yang tak mungkin jarang dipakai, ya, ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta ni, faraid. Faraid pembagian harta ni, kita tengok kan. Ilmu tu dah tak hilang. Maksudnya dah orang tak amal lagi lah, ya, dengan faraid ni. Dia buat rela dia lah, ya. Tukar hati dia kan kadang-kadang. Ini ilmu. Banyaklah ilmu-ilmu lain, ya, yang berkaitan, ya, yang menyebabkan orang akan hilang yang ini. Jadi bila ilmu-ilmu yang berkaitan dengan harta, faraid ni, jadi akan menimbulkan masalah, ya, kepada masyarakat. Ya. Itu yang pertama dia kata, ilmu hilang. Kedua dia kata, apabila merebaknya kejahilan mengenai ilmu agama. Jadi jahil, banyak orang yang jahil tentang ilmu agama dengan sebab kurangnya orang-orang yang suka mempelajarinya. Orang tak suka mempelajari ilmu agama ni, tak banyak. Ya. Dan kan bila kita mempelajari ilmu agama ni, walaupun sikit ilmu itu kadang-kadang kita dapat, tapi dianya memberi manfaat banyak kepada kita, menyelamatkan kita. Ya. Manfaat kepada kita, ya. Tapi ilmu yang lain mungkin banyak tapi kadang-kadang tak memberi manfaat kepada kita. Ini ilmu yang berkaitan dengan agama lah. Jadi jarang lah. Tapi kalau kita hari ini tengok perkembangan di negara kita, ramai dah hari ini kan orang-orang yang hantar anak ke sekolah-sekolah agama. Dulu dia tak hantar, ya, dulu dia tak hantar, dia lebih memuja sekolah-sekolah Inggeris, ya, sebab ada bahagian-bahagian yang didapat, ya, untuk masa depan dan sebagainya. Mungkin pada masa itulah, mungkin hari ini kita nampak benda itu dah berubah dengan pengetahuan yang ada kepada generasi hari ini. Ya, ada kalangan anak yang mereka yang hantar anak ke sekolah agama. Ya, berebut-rebut nak masuk sekolah agama. Nak hantar anak ke sekolah agama. Walaupun daripada kalangan mereka tu yang kalau wanita tu tak tutup aurat pun. Dia tak tutup aurat tapi dia hantar anak dia ke sekolah agama. Kan? Walaupun pada dia tu dia tak ada. Tapi maknanya itu yang berkaitan dengan, tapi disebutkan di sini antaranya iaitu jahil, maknanya jahil, kejahilan mengenai ilmu agama yang menyebabkan kurangnya orang-orang yang suka mempelajarinya. Ini orang tak suka belajar agama ni, ya. Dan kita dulu pun kalau tuition tu tak ada pelajaran agama, buat tuition kan, buat tuition matematik, ya, kita buat tuition tu bayar berpuluh-puluh ringgit sebulan kan kepada anak kita, ya, pergi tuition kepada cikgu tuition nak belajar matematik kan, supaya dia pandai. Bukan tak boleh, boleh, tak ada masalah. Sebab ilmu ni menguasai apa saja ilmu tu dikendaki, ya, tapi keutamaan itu, ya, keutamaan itu,
Ya, ha, kalau keutamaan itu, kalau kita ni keutamaan kita iaitu ilmu yang berkaitan dengan agama ni, supaya jangan hilang kejahilan itu, ilmu yang berkaitan dengan Quran lah, ya, baca Quran, ya, ilmu yang berkaitan dengan tauhid dan sebagainya, ya, mengasaskan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Dan alhamdulillah lah, negara kita tak sangat menghadapi situasi yang susah untuk nak belajar ilmu-ilmu itu, ya. Tak susah sangat, kan? Daripada kecil, daripada tadika, ya, sampai ke sekolah menengah, sampailah agak ke universiti, tapi agak kurang sikit. Dia sampai ke universiti tu dia agak kurang sikit, dia dah pergi cawangan-cawangan lah lain, kan, dia dah pecah, kan. Maksudnya, kan, tapi maksudnya, dan sampai peringkat nak habis umur pun ada juga, ya, di masjid surau, kan, pengajian-pengajian yang dibuat dengan tujuan untuk nak meningkatkan pengetahuan agama supaya jangan jahil, ya, maksudnya supaya jangan jahil dalam keadaan ilmu agama ini, ya, supaya jangan jahil. Ada kalau di Selangor ni, mungkin kalau masjid-masjid ada guru takmir, kan, yang kerajaan biayai, ya, kerajaan negeri Selangor dan banyak, itu kelebihannya, keutamaan agama Islam di negara kita ni, agama rasmi itu, maka itu peruntukan tu ada. Ha, dibuat pengajian di masjid, di surau. Ha, sekarang ni bukan guru takmir saja, bahkan penceramah-penceramah bebas pun, kan, bebas untuk kita panggil sesiapa datang untuk pergi memberi kuliah kat masjid untuk menyampaikan ilmu agama supaya jangan ada di perkalangan jahil dalam hal itu. Ya, ha, kalau ada kalangan yang jahil dalam hal itu, maka dia akan, itu tanda-tanda lah, tanda-tanda ke arah menuju kepada hari kiamat, kata Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, iaitu apabila diserahkan suatu urusan agama, ini di akhir, ya, maksudnya tanda-tandanya, kepada agama seperti jawatan ketua negara. Ketua negara, ini dalam kitab disebut, ya, ketua negara, mufti, mufti ke, ataupun qadi ke, dan sebagainya, maksudnya ketua lah, ya, untuk dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya. Ni orang yang bukan ahli. Misalnya dia tu bukan orang yang ahli sangat, ya, yang layak sangat, kita katakan begitu, layaklah dengan ilmu yang dia ada untuk kita katakan menjadi mufti, untuk menjadi qadi, untuk menjadi apa sajalah ini disebut kat sini. Mungkin, ya, untuk jadi, kalau kita sebut, ya, untuk memegang segala jawatan lah, jawatan-jawatan yang dikatakan ketua, hakim ke sebagainya, ketua, yang mana kelayakannya itu bukan ahlinya, bukan orangnya, di bidangnya, bukan bidangnya. Kalau kita katakan di bidang dia lah, bukan bidang dia, ya. Kalau orang yang patutnya menguruskan bidang petroleum, kita katakan, dia uruskan lah, dia ada ilmu yang berkaitan dengan petroleum, kan, tapi tak ada. Maknanya kita letak aja orang-orang tak ahlinya. Jadi bila begitu keadaannya, maka akan rosaklah pengurusan, ya, pengurusan dalam bidang itu. Kalau kita katakan letak tempat mufti itu kepada orang yang bukan layak untuk jadi mufti, kan, letak kepada orang yang tak ada pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama ni, kan, maka rosaklah, kan. Kalau tengok hari ini di negara kita pun serupa juga, kan. Kadang-kadang orang yang tak faham sangat agama, tapi dia hebat bercakap pasal agama, kan, bahkan luaslah, bebas luas, kan, begitu, kan. Ini bahayalah, kan, akan jadi bahaya. Ini tanda-tanda kiamat disebutkan oleh, ya, pengarang dalam kitab ni. Pengarang kitab Mustiqah Hadis ni, jawatannya, pengarangnya, iaitu diterbitkan daripada bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Ni kitab ni, Hal Ehwal Agama Islam Jabatan Perdana Menteri yang terbitkan kitab ni. Nah, itu sebahagian daripadanya, kan. Itu tanda-tanda kiamat yang lain. Kemudian keempat, dia kata sesuatu, apabila sesuatu masyarakat dipimpin oleh seorang ketua yang fasik, yang fasik, yang suka menggalakkan maksiat, di ketua-ketua tu, ya, dan perbuatan yang durjana. Maksudnya negara tu di bawah pimpinan pemimpin yang
fasik, ya, yang fasik, yang tak kuatlah pegangan agamanya, kan? Yang menyebabkan dia tak kuat pegangan agama, dia banyak melakukan perkara-perkara yang maksiat, kan? Kalau kita dulu ada apa, pertunjukan konsert dan sebagainya, kita katakan tu kan, maksudnya yang kita katakan boleh mendatangkan mudarat kepada rakyat, sama dengan masjid yang di luar batasan, yang tak boleh dikawal, kan. Jadi ini dilarang lah, kan. Tapi bagi apa orang kata, ada ulama-ulama ataupun orang agama yang bincangkan tentang hal ini, fleksibel lah, kadang-kadang dipandu keadaan majlis itu, sebab negara kita ni negara yang berbilang-bilang kaum, kan. Maksudnya ya, ada yang bukan Islam, ada yang, jadi mungkin atas sebab itulah maka dibenarkan atas dengan syarat-syarat yang tertentu, mengelakkan supaya jangan berlebihan yang boleh menimbulkan masalah kepada rakyat. Jadi ini juga berlaku, kan. Jadi kalau pengetahuan agama tak ada kepada ketua tadi itu, maka akan berlakulah kerosakan, ya, perkara-perkara yang mungkin kalau hari ini kita heboh pasal rasuahnya lah, pasal apa kan, begitulah, ya, itu soal yang berlaku lah. Mungkin kurang pengetahuan tentang kalau kita kata sebut ihsan tadi, ihsan, kalau orang tu dia ada sifat ihsan tadi, bila dia nak buat satu benda tu, dia duduk nampak, Allah tu duduk melihat dia, dia tak buat, kan. Itulah hadis yang lain mengatakan, kalau orang tu dia nak buat sesuatu, kita tu dia beriman. Beriman tu maksudnya dia beriman dengan Allah, dia nampak Allah. Dia dapat bayangkan begitu. Dia tak jadi nak buat benda itu. Dia nak bunuh ke, dia nak mencuri ke, dia tak jadi, kan. Tapi kerana tak ada penghayatan itu, maka berlakulah, kan. Fitnahnya macam-macam lah, kita katakan, kan. Sedangkan kalau kita dari sebab haramnya, kan, kalau kita katakan makan babi itu haram, kan, rasuah itu pun haram juga kalau kita bandingkan lah. Tapi kita lebih jijik lagi daripada makan babi, kan. Kalau makan babi ni jijik lah, kan. Tapi rasuah ni tak rasa apa, kan. Tak rasa jijik, maka sebab itu dia mudah berlaku, kan. Bila itu mudah berlaku, sebab apa? Sebab dia tak rasa jijik, kan. Kalau kita katakan arak itu memang jijik lah, haram, tak boleh, kan. Sedangkan hukumnya sama, makan minum arak, minum arak, berjudi, ya, fitnah, kan, kita katakan itu semuanya haram, rasuah semuanya haram, kan. Tapi penekanan dari sudut itu sampai dah, kalau kita kata kita orang yang bukan Islam tu tak apalah, kan, sebab dia bukan Islam, sebab kita orang Islam ni tu yang masalahnya tu, dah tak ada orang kata sensitivity, rasa kesedaran lagi dah keadaan itu, mungkin ini terpengaruh lah sebagainya antaranya, kan. Okey, yang kelima, dia kata yang kelima tanda-tanda kiamat, sikit lagi, apabila orang yang benar dikatakan pendusta. Ha, dah berlaku dah hari ni, ya, orang tu benar, ya, dikatakan pendusta. Pendusta dikatakan orang yang benar. Ha, jadi orang yang pendusta pula dia kata orang tu benar, kan. Orang yang khianat disifatkan amanah. Ha, orang yang khianat dikatakan amanah. Ini berlaku lah, ya. Orang yang amanah dikatakan khianat pula, kan. Ha, dah harubiu. Orang yang adil disifatkan zalim, katakan orang yang adil zalim. Orang yang zalim disifatkan adil. Dan orang-orang yang jahil berpengaruh. Orang-orang yang jahil ni berpengaruh dan bermaharja lela dengan berlagak pandai dalam ilmu agama. Sehingga orang alim terpaksa mendiamkan diri, kan. Terpaksa kena mendiamkan diri. Setelah tugasnya tidak lagi dihargai. Maksudnya dia nak betul pun tak boleh dah, kan. Dia nak tegur pun orang tak mau dengar lagi dah, kan. Orang tak dengar, kan, tegurannya itu. Kadang-kadang bila dia buat teguran, dia pula jadi masalah, dizalimi.
Ini berlaku lah mungkin Imam Imam Syafi'i pun pernah jadi begitu, tegur kerajaan yang zalim, kan, kan, dia akhirnya dia kena tangkap, dia kena banyaklah ulama-ulama kan yang begitu keadaannya kan. Ini berlaku lah. Mungkin kalau ada orang yang berkesedaran dengan hal ini, mungkin dia boleh nampaklah keadaan-keadaan yang berlaku hari ini. Itu antaranya tanda-tanda kiamat. Huhara ke arah benda yang betul, benda yang tak benar ni, keliru dan sebagainya kan. Jadi begitu. Yang nak menegakkan kebenaran tu tak boleh. Hilang. Sebab tak ada pengaruh. Ya. Hak yang nak menegakkan kemungkaran tu hebat kan, dia pengaruh dia kuat dan sebagainya, wang ringgitnya banyak dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara situasi yang berlaku, antara perkara-perkara tanda kiamat yang disebutkan dalam kitab Mustika Hadi yang kita baca ni kan. Ini terbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Kemudian yang keenam, ya, sikit masa lagi, yang keenam, apabila arak menjadi adat diminum berterang-terangan. Di sana sini dengan digalakkan pula oleh pemimpin dan ketua-ketua. Itu berlaku lah, kita tahulah benda tu semua kan. Ketujuh, apabila sebuah apa-apa perbuatan lucah dan cabul dilakukan dengan berterang-terang di merata-rata tempat dengan tidak mendapat sebarang teguran kerana kelemahan iman. Jadi perbuatan-perbuatan lucah ni, cabul ni berlaku di tempat-tempat yang terbuka ya, dan tak ada orang nak tegur kan. Lemah nak tegur, kalau tegur pun nanti takut dia menghadapi masalah dan sebagainya. Sehingga kalaulah ada yang menegur, maka orang yang menegur itu boleh dikatakan imannya pada masa itu sekuat iman. Kalau dia tegur tu maksudnya dia orang yang kuat iman lah ya. Sayyidina Abu Bakar ya, dan Sayyidina Umar pada zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, macam sekuat-kuat iman, macam macam dikatakan zaman sahabat lah, macam kita kata macam Abu Bakar. Kalau hari inilah ada orang yang berani tegur keadaan itu, maksudnya dia dikatakan orang yang kuat imannya lah kan. Kuat imannya macamnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, dikatakan begitu. Zaman ini kalau keadaan situasi itu boleh ditegur lah kan. Itu ada juga dia kata tegur ni boleh dengan tangan, boleh dengan ni, tapi adhaf paling lemah dengan apa? Berdoa kan. Itu teguran yang paling lemah sekali lah. Berdoa je lah kita. Walaupun dia tak tahu, kita berdoa dia lah supaya dia kan. Itu teguran yang paling lemah. Okey ya, itu antara tanda-tanda yang tanda-tanda kiamat yang ditanya oleh malaikat Jibril yang ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab ini menghuraikan banyak lagi lah. Ya, banyak lagi tanda-tanda itu ya. Misalnya tanda-tanda yang kecil-kecil banyaklah, bilangan perempuan lebih daripada lelaki, mungkin hari ini kita nampak ada Islam pada nama saja, dia Islam saja tapi dia amalannya bukan orang Islam kan. Itu banyak ya, fitnah bermahalalela, masa tu cepat berlalu kan. Itu dikatakan tanda-tanda kiamat yang kecil-kecil. Aku liqali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.